lovers, tahu nggak sih? Ternyata semasa hidupnya, Ratu Elizabeth suka memakai payung warna-warni yang senada dengan bajunya. Ternyata, di balik hal tersebut ada rahasia yang tersimpan. Apa itu? Simak video ini hingga selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe Nyata Tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Semasa hidupnya, Ratu Elizabeth ternyata memiliki koleksi payung dari warna ungu, merah, biru, hijau, dan lainnya. Faktanya, Ratu tak sembarangan memilih payung. Ia harus menyesuaikan warna payung sesuai dengan pakaian yang dikenakannya saat itu. Ini adalah kebiasaan Ratu yang sepertinya akan menurun ke istri anaknya, Camilla. Sudah sejak lama Yang Mulia berlangganan memakai payung merek Fulton Birdcage Umbrella. Merek payung ini identik dengan pilihan pita warna yang dipasang di bagian bawah kubah bening. Payung Ratu memiliki lebar pita 5 cm dengan model yang mirip sangkar burung. Camilla diketahui juga memakai merek yang sama, namun tidak diketahui secara pasti apakah ia memesannya sendiri atau tidak. Tetapi yang jelas, payung ibu mertuanya itu dibuat dengan pesanan khusus. Dan warnanya disesuaikan spesial untuknya dan dibuat dengan tangan loh. Seperti biasanya, setiap produk ada proses kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan setiap payung Fulton sempurna. Setiap payung memiliki jaminan seumur hidup jika terjadi kecacatan dalam produksi. Namun, membuat payung untuk seorang ratu sedikit lebih menegangkan daripada pesanan biasanya. Nigel, pemilik Fulton Birdcage Umbrellas, mengaku memiliki kebiasaan untuk memeriksa sendiri setiap pesanan dari kerajaan sebelum mengirimnya. Bagaimana menurut Nyata Lovers? Tertarik punya payung seperti Ratu Elizabeth? Jangan lupa untuk terus ikuti Nyata Tabloid agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya!